Allahu liman hamidah. Barunya aku. Ah, letak balik pula daripada yang pertama tadi. Entah dari mana kau lah dapat kitab. Ketika orang bertanya, "Ndak ndak ada ustaz. Kita apa buat cemalah?" Ndak tentu dah ada. Gitulah dia. Jadi beribadah mesti dengan ilmu. Jadi anak-anak yang membawa anak-anak kita sebisa mungkin letak Masjidil Haram bisanya ustaz. Masjidil Haram tu ndak ada sudut edo. Mana sudut Masjidil Haram tu? Mana di samping mana? Masjid Nabawi mana? Sudut Masjid Nabawi ni jauh sana. Maka wajarlah anak-anak. Tapi kalau masjid awak kan nampaknya sudut-sudut, apa salah letak nak jadi sudut-sudut itu? Pokoknya mau nak ni menegur orang lah. Negur lah ceramah ke lagi nilai. Itu dia. Jadi kalau anak protes ni hadis. Tengokkan hadis ni gedenya. Qala hadis berikutnya. An Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qal. Jabir, sudah kita baca biografi Jabir di pertemuan yang lalu. Jabir ni orang yang paling banyak menengok mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Jabir? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anis salati fis sarawil. Nabi melarang seseorang salat memakai celana. Sarawil. Sarawil itu bahasa Arab. Kalau bahasa awaknya sarawa. Jadi sarawa itu dari bahasa Arab itu. Cuma hilang lam. Sarawil. Sarawa. Itu dia. Jadi bahasa Minang sarawa itu bahasa Arab itu sarawil. Sarawa. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, kalau laki-laki dilarang ia salat dengan memakai satu pakaian saja. Awak laki-laki nak boleh pakai cik pakaian saja, nak boleh salat. Sudah awak mandi, pakai anduk. Sudah pakai anduk, awak salin jo kain sarung. Cik kain sarung aja nyo, salat awak. Nak boleh. Sebagaimana perempuan juga tak boleh ia salat dengan dua pakaian saja. Padusi nak boleh salat dengan dua pakaian saja. Mana dua pakaian? Kain sarung, ciek. Walaupunnya tutup dada. Kemudiannya pakai mukenah. Tidak ada lagi pakaian yang menempel di tubuhnya kecuali dua pakaian itu saja. Maka perempuan tadi salatnya tidak sah. Ya kecuali kalau darurat, ya darurat beda lagi. Di ladang apa itu lainnya. Ini bukan darurat ini. Ibu-ibu biasanya tu, ibu-ibu biasanya siap mandi. Siap mandi segar rasanya. Alun memakai yang dalam cik je ledoh. Pakai kain sarung, naikkan ke atas. Tutup bagian dadu. Pakai mukenah. Dua pakaian saja. Langsung solat? Tak boleh. Sebagaimana laki-laki tidak boleh ia solat memakai satu pakaian, begitu juga dengan perempuan solat memakai dua pakaian tak boleh. Jadi, mesti harus lebih satu pakaian. Apa umpama kita pakai singletnya kah? Tank topnya kah? Apakah? Pokoknya harus ada lebih dari dua pakaian bagi perempuan, lebih dari satu pakaian bagi laki-laki. Walaupun pakai gamis, ustaz. Walaupun pakai gamis. Laki-laki pakai gamis. Siap semayang. Siap mandi. Langsung pakai gamis. Indak pakai celana dalam. Indak pakai singlet. Langsung aja pakai gamis. Oh, kan pakai sunnah tu. Pakai gamis ni tu. Tapi cik gamis tu aja. Tetap kena di hadis ni. Tak bisa. Mungkin pakai gamis cik. Mungkinnya pakai selendang. Bertilah dua pakaiannya. Boleh ya salat. Atau mungkinnya pakai cik gamis. Atau pakai mungkin apa lagi umpamanya. Nya pakai sorban. Walaupun di dalam tu kosong saja. Sah. Pokoknya yang tidak kalau satu pakaian. Gitu. Lai faham ibu-ibu? Kalau lah minta buit, taubat saya lah ke Allah Ta'ala. Esok jenis ulang. Itu malam mengaji ustaz kau nyelai je salah awak. Cajan yang sabuk dulu ustaz tu tadi. Lai tu haji kan taruh isi awak buit tu. Ya nak elok. Tu bunuh awak mengaji. Hadis berikutnya. Hadis yang keempat. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhum wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhum qala, hadis ini sahih muttafaqun alaih. Naha Rasulullah anil wisal, Nabi melarang seseorang puasa wisal. Apa puasa wisal? Sahur dan berbukanya satu. Di situnya sahur, di situnya berbuka, di situnya sahur. Tu puasa wisal namanya tu. Haram tu tak boleh. Faham maksudnya?
Umpamu berbuka jam 8, jam 6 lewat 9 balik. Ketika berbuka, langsungnya berbuka kurma, air, langsungnya makan sahur. Setelah itu langsungnya membaca nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hazi sanadillahi ta'ala. Tak adanya makan lagi dah. Tak adanya minum, tak adanya apa-apa lagi dah. Bilanya makan minum, pas ketika berbuka besok pula. Puasa apa namanya tu? Puasa wisal. Nabi melarang seseorang puasa wisal. Bukan risal tu, beda mula tu. Risalas. Hadis berikutnya. Kalau banyak jadual lok patang bisa khatamkan kitab. Kemana mantap hadis-hadis di dalamnya. Hadisnya hadis kuat-kuat. Kitab Al-Munhiyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ibni wa an Bashar ibni Madani radhiyallahu taala anhu qala an Abdurrahman ibni Shiblin radhiyallahu anhu. Hadis ini sahih daripada Abdurrahman ibni Shiblin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah an naqratal ghurab wa iftirash as-sab' wa ay yuwtina ar-rajulu makana fil masjid kama yutinul ba'ir. Hadis sahih disahihkan oleh Imam Hakim. Apa kata Nabi? Kata Sayyidina Abdurrahman ibni Shiblin radhiyallahu anhu, Rasulullah melarang seseorang salat seperti naqratul ghurab, patukan daripada burung gagak. Gagak tadi tu sujudnya cepat. Gagak, tengok gagak, kalau gagak makan kancang ke bawah, kancanglah katih boleh. Ada, ni biasanya orang Syiah. Saya pernah memperhatikan orang Syiah solat seperti itu. Rukuk dia orang Syiah tadi, Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, tanpa membaca zikir ketika rukuk. Itu solat orang Syiah. Perhatikan kalau ada orang solat macam tu, Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, baru saja begini langsung dia i'tidal. Itu ciri-ciri solatnya orang Syiah. Nabi larang seperti patokan burung gagak, waftirashi subah, dan duduknya hewan buas. Mana duduknya hewan buas? Menghamparkan tangan ketika dia melaksanakan sujud. Dan Nabi melarang seseorang melazimi satu tempat sebagaimana unta melazimi satu tempat. Jadi nak boleh awak dapat salat di situ tarwih aja awak. Di situ tarwih aja. Nampak awak situ je, nampak awak situ je. Unta yang macam itu tu. Unta kalau lewat di situ pasti singgah. Unta ba'ir. Unta kalau nya lewat di situ pastinya singgah di situ tu. Pasti tu. Tiok lewat di situ pastinya singgah di situ, kalau sekalinya singgah di situ. Ha, maka apa-apa jangan cenderung unta. Pindah-pindah sekali-sekali. Nan dari situ pindah ke siko, nan dari siko pindah ke situ. Ha, gitu ni. Hadis ni sahih. Banyak nan tersinggung tu kan, amal lewat mengaji ke kadang. Papa nan sebelah kiri ambo ko, ha di situ tari aja nampak lah berapa tahun mo. Lah berapa tahun nan mo mengaji di muhajirin ke situ tari. Besok itu tarwih saya menyaksikan apa semayang nani. Kau nak pernah menyaksikan apa semayang dan tampik si kongon. Jadi tak boleh kata Rasulullah. Ayyuwatina rajulu makan fil masjid kama yutinul ba'ir. Tak boleh seseorang melazimi satu tempat untuk melaksanakan salat sebagaimana unta yang melazimi akan satu tempat. Unta kalaulah sekali berhenti di situ, tiup lewat di situnya berhenti situ. Merentinya di situ tuntut itu. Memang menurut inya tampek tu tampek apa betul lah gitu. Ha, maka sekali-sekali solat buat di sudut itu, solat buat di belakang dulu, solat sunat baru buat ke muka. Ha, begitu. Boleh. Tapi kalau di situ tadi aja tak boleh. Saya perhatikan syekh saya, Syekh Abdullah Ahmad Hajin, Syekh Nuruddin gitu juga. Kadang mengajinya di rumah, dalam rumah. Tiba-tiba kami diajak mengaji, awak ngaji di teras rumah, di teras rumah mengaji. Kadanglah tiba di teras rumah mengaji, awak cari tampek, cari pula tampek. Kadang sekali-sekali kami ke pantai pergi mengaji. Jadi begitu beliau merubahnya lah. Kadang di ruang tamu beliau, kadang di apa, pokoknya berbeda-beda tempat. Tak boleh melazimi akan satu tempat saja. Begitu ni. Kau nak mau nak mengecek mau diuntuk kau dapat Nabi mengecek jangan berang pula. Kasar ustaz kau ceramahannya. Ndak ambo dah aku Nabi hanya jalih di siko hadis yang sahih.
kama yuwattina ar-rajulu makana fil masjid kama yutinul ba'ir. Sebagaimana yang melazimi tempat itu adalah ba'ir unta, maka kita tidak dianjurkan untuk melazimkan tempat. Illa, ada pengecualiannya. Yang boleh melazimkan tempat itu al-ulama'i wal-mufti, ulama dan mufti. Kenapa? Maqam dia adalah tempat yang berada di belakang imam. Jadi kita khususkan di belakang imam untuk orang tuba dua, boleh. Itu saja yang dibolehkan, istisna pengecualiannya. Selain daripada itu tidak boleh. Qala, hadis berikutnya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis daripada Buraidah radhiyallahu an. Hadisnya sahih Imam Hakim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyaq'uda ar-rajulu baina adh-dhilli wasy-syams. Nabi melarang seseorang duduk di antara zil, bayang-bayangan dan cahaya matahari. Jadi umpamanya antara bayang-bayang dan cahaya matahari, ada bangunan umpamanya, atau ada pohon. Pohon ni, ni pohon. Di sini cahaya, ni pohon. Pas di siku, pas awak di tengah-tengah antara dua tu, tu tak boleh duduk di situ. Dilarang kita duduk di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi separo bertaduh, separo kana yangek, ha, dilarang oleh Nabi, tak boleh. Ayyaquda rajula, bahwa duduk seseorang di antara bayang-bayangan, naungan, kemudian antara cahaya panas. Jadi kepala waktu itu adalah dua tu. Ha, cik utaknya agak kalam saja, dan cik kau agak tarang. Maka dilarang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Hadis berikutnya. Awak nak ada pertemuan dalam Ramadan lah kan? Ikut terakhir kan? Ada sekali lagi. Bila? Oh, ahad terakhir ya, menyelang raya. Oh, ya, Pak Junaidi, kau tekanan je dia awak, kau lagi lupa yang tadi. Hadis sahih Imam Tirmizi dan Imam Hakim. Abi Daud, Imam Tirmizi, Imam Hakim dalam mustadraknya. Hadis Jabir bin Abdullah. Hadisnya juga sahih. Naha Rasulullah ayyata'ata saifa maslula. Ketika kita punya alat, awak punya parang, kita punya pisau. Ada adab-adab cara menyerahkan pisau tadi kepada orang. Apa? Dilarang oleh Rasulullah. Hadisnya ni sahih ni. Nabi melarang seseorang ayyata'ata masayfan maslula. Nabi melarang seseorang memberikan pedang dalam keadaan terhunus. Maksudnya ujungnya tadi tu agen ke orang. Tu nak boleh tu dah. Dilarang oleh Nabi SAW. Nak ada nak contoh dari pisau dawak ni ya. Ha, kita contohkanlah. Kau juang pisau tadi. Cara menyerahkan pisau ke orang, awak serahkan modeko ke orang. Hulunya awak pegang, gagangnya tu kita pegang, pisaunya kau awak agen ke orang, menyerahkan ke orang. Tak boleh, Nabi melarang. Jadi kalau ingin menyerahkan pisau, biarlah ujungnya tu arah ke kita. Pegangannya tu biar orang memecik. Ha, mudah itu adab menyerahkan pisau kepada orang. Nabi larang ni. Nabi melarang seseorang menghunuskan pedang, menghunuskan pisau, memberikan kepada saudaranya. Caranya macam itu tadi lah tu. Ha. Kecuali dalam keadaan terbungkus. Maksudnya pisau wak tadi dalam sarangnya, umpamanya ada sarangnya. Itu tak apa-apa. Tapi kalau tak bersarang, tetap gagangnya tadi berikan kepada orang, biar kita hulunya saja. Awalau kana lil hayawan, walaupun awak untuk hewan, tak boleh. Kayak kucing wak agian atau kayam wak gekekuan ujung tu kayam ah wan ada ke mandabi ayam tu dah cek gekekuan aja kayam dah tidak dibolehkan, haram hukumnya itu. Ha, begitu dia hadis sahih. Hadis berikutnya an ibni umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ni sahabat Nabi, hadisnya juga sahih Imam Bukhari di dalam sahihnya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ibn Umar, kenal kita siapa Abdullah ibn Umar? Sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, ma ashbahu salatu li Rasulillah, tidak ada yang salatnya mirip dengan salatnya Rasulullah kecuali Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar tu pas gaya gerak gerik Rasulullah, cara tagak Nabi, cara usalli Nabi, cara angkat takbir Nabi, itu yang meniru persis betul itu adalah Abdullah ibn Umar.
Dia memang meniru Nabi betul. Cara senyum Nabi ditirunya. Cara berjalan Nabi ditirunya. Sampai gaya sikit rambut Nabi pun ditiru oleh Abdullah ibnu Umar. Suatu ketika Abdullah ibnu Umar bawa rombongan dari Madinah berangkat haji pergi ke Mekah. Jadi tiba ada 40 rombongan dengan 40 kuda ketika itu. Jadi ketika itu Abdullah ibnu Umar dimungko. Kata Abdullah ibnu Umar, intadhir. Tunggu sebentar kecik Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar turun dari tunggangan kuda. Ya? Abdullah ibn Umar berjalan jauh berjalan. Setelahnya jauh berjalan, inyo balik lagi. Lah selesai di situ, inyo pulang. Inyo balik ke tapik untuk, ke tapik kudanya tadi. Kecik Abdullah ibn Umar, tahu nak kalian mengapa dan berhenti kecik Abdullah ibn Umar? Kecik sahabat yang lain, indah. Mengapa ya Umar? Kecik Abdullah ibn Umar, aku ingin memberitahu kalian bahawa Nabi Muhammad SAW setiap lewat di sini, Nabi meletakkan kudanya di sini dan Nabi pipis di sana. Jadi kecik sahabat, jadi kami mandangan angku sebentar, aku pemangawan yang ku pekejamban kau kecik. Ayo cik Umar. Sampai tempat buang pipis pun, buang hajat pun dia tiru tempat Rasulullah SAW. Ingat kita kisah. Dia pergi dengan Nabi SAW. Ada pohon ranting, pohon yang tumbang itu ke jalan, rantingnya agak ke jalan. Ha, Abdullah ibn Umar nampak Nabi. Nabi lewat di situ, Nabi rendahkan kepalanya. Karena takut nyangkut daripada sorbannya Nabi SAW. Takut nyangkut sorban Nabi. Suatu ketiga, Abdullah ibn Umar, Nabi sudah meninggal dunia. Nabi sudah meninggal dunia. Dan Abdullah ibn Umar lewat di tempat itu, ranting pun tak ada lagi. Tetap dia menundukkan kepalanya karena mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Padahal ranting tak ada lagi. Ketika lewat di situ, tetap dia tundukkan kepalanya. Ketika dia menundukkan kepalanya, lewatlah panah yang begitu kencang. Anak panah yang begitu kencang, pasti dia menundukkan kepala lewat panah. Rupanya ada orang yang latihan memanah dari arah sebelah sana, memanah. Ha, begitu ni. Jadi sunnah Nabi walaupun kecil, jangan kita remehkan. Akan membawa manfaat kepada kita. Itu kecintaannya Abdul Rahman, kecintaannya Abdullah ibn Umar kepada Rasulullah sehingga dia terselamatkan. Kalau nyeluruh saja, pas ha, kepala tadi kena panah. Qala, apa kata Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, hadis di dalam sahih Imam Bukhari. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuqama rajulu fi maq'adihi wa jalasa fihi al-akhar. Ha, kau hati-hati pak, hati-hati betul. Apa? Nabi melarang seseorang mendirikan saudaranya, ada kawan awak lah duduk. Wak suruh kawan awak ko tagak dan wak dudukkan orang lain di situ. Tu tak boleh, tu haram hukumnya ini. Kawan lah duduk tu, lama duduk eh. Kalau bahasa kini lah PW kecil kan. Lah seru duduknya di situ. Lama duduknya di situ. Tiba awak kecil awak tagak langkulah tu ado apa tu ke duduk dia lah apa orang tu ke duduk tegak lah tegak. Tak boleh, haram hukumnya. Nabi melarang seseorang mendirikan saudaranya dan menyuruh orang lain untuk duduk di tempat itu. Tak boleh pak, haram hukumnya. Apalagi kalau sudah duduk di hidangan. Di hidangan, orang dah duduk, hidangan kau lama, kau jeli kau kambiang sambalnya kau. Disuruh pindah ke telur puyuh, mana orang? Teketik hati orang lain tu mah. Situ-situlah, jika kau orang-orang apa-apa, sekanya situ-situ-situ. Nak boleh. Tak boleh sama sekali. Ambulah pernah sekali kanai di apa kau? Pernah mau sekali kanai. Jadi kata panitia, ustaz di sini duduk ustaz. Ustaz menemani ada salah seorang pejabat, ustaz di sini duduk ustaz. Okey, lah duduk wak. Karena memang ada tertulis di situ tu, di kursi tu penceramahnya. Wak penceramah duduk di situ. Ketika ambo duduk itu tu tiba lagi protokol yang baru, keceknya ustaz sebelah sana pak keceknya lah. Oh. Pantang awak digikon kau jambo mulo. Ndak ada leh. Ceramah tu mau baca cik hadis kau jambo bacanya. Ampo mau hajar tadi. Pokoknya kalau awak sedang di atas tu awak nembagaan mana tentu dah awak. Nyundang tak nyundang lah itu terserah inyo lah. Ndak ada leh. Kalian pekerjaan kalian ni pekerjaan terlarang. Haram kata saya. Memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Nabi pantang Rasulullah, Nabi melarang seseorang untuk memindahkan saudaranya duduk ke tempat yang lain dan mendudukkan orang di tempat itu. Zalim kata saya. Saya bilang seperti itu. Saya bacakan hadis ini. Saya kupas satu hadis ini.
Jadi tidak boleh kalau akan menyuruh orang berangkat, kalau ingin memindahkan orang sebelum orang duduk. Sebelum orang tu duduk, pak-pak situ, pak-pak gitu, pak-pak situ, pak-pak gitu. Jangan kalau orang lah duduk, kita alihkan. Tak boleh. Begitu ni. Memang dia sampai gini nak teluk orang tu mengundang ambulan. Karajo apa karajo? Ini mengundang ustaz tu, ustaznya apa pun pula ni. Hadis berikutnya. Qala wa'an Yusafir wa an qala wa an Jabir wa an Ibni Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih Imam Daruqutni, Imam Abi Daud, naha Rasulullah ayusafira bil Quran ila ardil udub. Nabi melarang seseorang membawa Al-Quran ke negeri musuh, sampai musuh saja banyak. Israel. Umpamanya, awak mencik Quran, jangan awak bawa Quran awak ke situ lagi. Mereka hinakan nanti, mereka kotori nanti Quran kita. Di asbabnya kita sehingga mereka meremehkan Quran kita. Maka lebih elok letakkan sajalah Quran kita di rumah, barulah kita apa berangkat pergi, jangan kita bawa Quran ke kampung mereka. Hadis ni sahih. Ini sebagai jawaban dalil. Bolehkah kita memberikan Quran kepada orang non muslim? Tidak. Ini ada baru-baru ini yang bertanya ke saya, ustaz, dakwah kami dakwah perdamaian ustaz, mereka berikan kami Alkitab Injil, mereka berikan kami Injil, agak 5 buah Injil kami bagi-bagikan ke jemaah, dan kami pun berikan mereka Al-Quran, agak 5 Al-Quran kami bagi-bagikan ke mereka. Kau jawaban hadis, untuk apa dia Quran awak? Kalau dia ingin membaca, masuk Islam dulu. Belajar tentang Islam. Payah baca Quran itu, pak. Alif luruh itu saja, itu lah bingungnya itu. Betitik lagi. 2 ada titik. Ada sa titiknya. Jadi tak bisa kita meremehkan Quran. Tak boleh, kata Nabi. Jangan kalian membawa Quran ke tempat musuh. Ke kampung musuh. Karena mereka akan menyepelekan daripada Quran kita. Hadis terakhir. Wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala an, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, hadis ni hasan, hadis di dalam Sunan Ibnu Majah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyusalliya khalfal mutahaddits wal na'im. Nabi melarang seseorang salat di belakang orang yang sedang berbicara dan orang yang sedang tidur. Di muka awak ada apa-apa sedang mengecek-ngecek, awak semayang di belakang inyo. Jan, Nabi larang itu tu. Nabi larang. Ya. Dia apa dia Nabi larang? Takui awak beko soto pula awak mengikutkan kecek inyo beko. Ha, lupanya umpama salah seorang ko bercerita. Ada siapa tu? Si nama yang kapatang tu anja. Awak sedang semayang, tentu awak nama si Ali mana kecek awak lo. Kan bahaya itu tu. Soto pula awak menunjukkan Nabi beko. Soto pula awak menunjukkan mengingat hanya mereka. Kan bahaya tu. Au na'im. Atau muka orang yang lolok. Tak boleh. Orang tidur di muka awak. Awak solat di situ. Tak. Jangan. Dilarang oleh Rasulullah. Kita solat di belakang orang yang berbicara. Mengobrol. Dan di belakangnya orang yang tidur. Orang lolok awak di situ solat. Tidak boleh. Tak boleh. Ya. Dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadisnya kuat. Hasan. Di dalam Sunan Ibnu Majah. Hadza wabillahi at-taufiq, wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan, silakan. Di masalah dalam keadaan solat berjamaah. Iya. Ada yang tidak mungkin mengambil yang berapa sampai tentang angka di jarak antara kaki dengan kaki. Kaki itu, Pak. Dulu pernah dengar ceramah Bapak waktu itu enggak tahu enggak ini sebagai Shibran. Shibran atau Shibraini, 2 jengkal. Nak kisah je lepak umum menokok kepala kadang bagainya kaki wat dipijak ada bagai. Dalam kaedah, dalam fiqih itu, jarak antara kaki dengan kaki, Shibran atau Shibraini. Dalam fiqih disebutkan itu, ukuran Nabi antara kaki Nabi yang kanan dengan yang kiri, Shibran atau Shibraini. Shibran itu 1 jengkal.
okelah satu jengkal kita ini kecil, wa ambil dua jengkal kita dengan satu jengkalnya orang Arab, berapalah baru? Ha, dua jengkal. Kita hitung dua jengkal. Ha, ni baru begini dia. Ni dia. Tapi dalam fiqih tidak boleh kurang daripada 4 jari. Kalaupun awak ingin lebih dekat boleh, tak apa-apa, tapi jangan sampai kurang dari 4 jari. Model ikut warna tak boleh. Kurang dari 4 jari tak boleh. Tapi kalau shibran, shibran, awak ambil shibran sejengkal. Awak ambil satu jengkal setengah lah umpamu. Ha, itulah. Tu yang biasa. Yang lebih sederhana lagi, di mana muntibir, di mana bahu kita, di situlah kaki awak. Bahu awak disikur-sikur kaki kan cocok. Tapi bermasalah kaki kau lain kaki, lain bahu. Bahu disikur, kaki sikur lah. Lain tau. Ha, kaki sikur, kan lain itu. Itu yang bermasalah ini. Jadi tempat berdiri itu sederhana. Nabi itu salat indah. Sahabat mengatakan, "Idza ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sal." Ketika kita melihat Nabi salat, keinginan kita untuk salat langsung ada karena indah. Ancak mudik ancak empat abang. Mayang apul semayang. Ada dah. Jadi sederhana. Nabi sederhana. Mestikah harus kita menginjak kaki orang terlebih dahulu? Tak boleh. Tak boleh. Ada mahasiswa kita diumin, "Nyekah aja kaki utar." Ya, kamu pernah hina kaki. Kamu termasuk orang yang malih kakimu bersentuhan jurang. Mungkin apa-apa aduh jom. Jangankan jurang lain, jurang rumah awak sini awak kadang sentuh kaki awak adanya. Kena kau ketea jawab kan? Sedalah elok temak. Di situlah awak nak niok dah. Apalagi jurang. Ha, orang tu ni kajar ni kaki awak ni kajar ya. Ha, lah payah lah payah mula melikum. Payah. Jadi memang tak khusyuk semayang modenya. Dah buat pergi ketika itu. Lepayah mahasiswa aku mengajak lah mudikunya. Oh, lepayah. Kaki korukut lepayah kaki korukut. Terpaksa mengelak dia. Jadi aku memang berulang ketika itu. Mati yang macam sudah tu mau tanya dia. Ang kuliah di mana? Ang kuliah di Winnie Park. Jurusan apa? Rupanya jurusannya jurusan umum. Tak jurusan agama. Tak batu semayang tu di mana berja fikih. Dia memang sejik tua macam. Tu tu. Tu kan? Sejik tuanya. Tak batu belajar. Belajar yang baik kata saya. Jarak antara kaki dengan kaki itu seperti itu. Ditapung pak. Pernah kejadian pak. Cerita fakta. Apa-apa orang tua. Orang tua kau semayangnya khusyuk tu harus diinyo. Macam mana lah payahnya khusyuk. Allahu Akbar lah hati-hati ya pak tadi. Memang betul-betul khusyuk pada pak tadi. Pak dah tua pak. Cerita fakta. Tiba anak-anak. Dah anak-anak dari majal. Anak-anak muda telah menikah. Datang ya. Anak-anak yang baru hijrah tu kan, yang janggut-janggut baru tumbuh kan. Tu nya sasaan apa kata dia? Kaja kaki apa? Nya menurut inya sesak yang rapat itu ketika kaki masuk ke kaki. Nya kaja tadi, nya kaja apa? Kata masuk orang nan malih masuk kaki ke kaki orang. Lah payah pak, nya kaja nya kaja lah payah pak, nya kaja nya kaja. Nam orang gaek pak, pay emosi pak. Nyupi jak pergi pajak, wong sama ya. Tapung tu. Ambo dua hari setelah kejadian tu ambo ceramah di tampek tu. Ha, orang tu bercerita. Ayo tu pak cancak tu macam mana. Tak boleh. Hilang khusyuk orang nak gara-gara awak. Hilang khusyuk. Orang mencari kekhusyukan dalam salat. Terganggu khusyuk orang dak awak. Ambo dosa awak jadinya tu. Ha, begitu dia. Kenal lain? Naik mana? Dari sujud. Naik dari sujud itu sebagaimana hadis dalam Sunan At-Tirmizi. Naik dari sujud ketika kita rukuk, maka dahulukanlah ketika kita sujud, hendak sujud lutut lebih dahulu baru tangan. Itu sunnah. Lutut dulu baru tangan, baru kepala, baru hidung. Itu dia. Jangan langsung ketika rukuk tu, ketika sujud langsung kepala aja. Balik dari sujud ke belakang, mana yang lebih dahulu? Lebih dahulu tangan. Jadi lebih dahulu tangan yang angkat. Ha. Tangan dulu. Allahu Akbar. Tangan dulu baru lutut. Begitu dia. Adapun hadis tentang menggepal tangan, itu hadisnya palsu. Palsu hadisnya. Saya boleh beradu argumen tentang hadis itu. Siapa orang hadis? Saya di satu SBS juga saya hadis. Saya kaji betul tentang hadis menginginkan tangan ini. Hadisnya hadis palsu. Imam Nawawi menjelaskan. Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan. Dalam At-Tahzib.
disebutkan hadisnya la asla. Kalau jin itu bukan sebagai ini, hadisnya palsu. Dari dulu nenek awak, datuk-datuk awak semayang ni pernah nyuruh di kursus bangkit dari rukuk, bangkit dari sujud. Sudah, kini aja ya. Tak ada hadisnya, hadis palsu tu. Hati-hati beramal dengan hadis palsu hukumnya haram. Ancak nenek elok-elok sana ha ha. Ha, ketangan ada di kiblat. Jadi kalau pun ingin dibantu dengan tangan, mungkin pinggang lah sakit apa ini di pampak awak. Ancak boleh kuat dia tu. Allahu Akbar. Daripada pakai ikut-ikut tadi itu, tidak ada hadisnya. Tidak ada. Hadisnya maudhu'. Saya pernah mentakhlid hadis itu. Palsu hadisnya. Beramal dengan hadis palsu, haram pak. Haram. Tak boleh. Jadi, tadi elok saja lah semayang. Salu kama ra'aitumuni usalli, kecik Nabi. Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Mudah apa Nabi salat? Tengok di dalam kitab-kitab hadis. Tengok dalam kitab-kitab fikih. Tengok bagaimana cara ulama salat. Nah, selesai. Tidak ada yang aneh-aneh lah. Tak ada yang aneh-aneh. Ha, begitu dia. Dan lain? Tak ada dah. Nak panggil cik apa dah. Mereka nak panggil cik. Takut lah pak bertanya kamu. Ha, ada yang lain tak? Tak ada. Kalau tak ada, waktu tutik lah. Jadi, itulah dia daripada perlu. Solat itu perlu kesempurnaan. Kalau terlampau banyak perkara yang makruh buat di dalam solat, kullu makruhatin fis salah tufawwitu an fadilatiha. Kalau banyak yang makruh dalam solat, tufawwit an fadilatiha. Hilang fadilah solat berjamaah. Capek saja kita solat, solat berjamaah. Begitu dia. Baik, itulah kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfil lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.